dia langsung cari bapaknya. Dia tuntut bapaknya. Kenapa bapak dulu enggak masukkan saya ke pesantren? Dia coba nyari kambing hitam. Maknya dia tuntut. Ya. Kenapa mak enggak ngajarkan saya Al-Quran dari kecil? Kenapa? Si bapak dikejarnya. Kenapa bapak beri saya makan yang haram? Sehingga pikiran saya selalu kepada yang haram. Bla 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 bla. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pada hari itu, orang yang dulu dekat dan saling mencintai di dunia, saling akrab, kasih mengasihi dulu di dunia, pada hari itu aduun akan saling memusuhi dan benci membenci. Ya Allah, anak yang dibesarkan, anak yang kita perjuangkan, justru menjadi penghambat kita menuju surga Allah. Kalau ada sampai sekarang anaknya belum pandai ngaji, bapak ibu bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada sampai sekarang anak bapak ibu belum pandai sholat, bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada sampai sekarang anak bapak ibu belum mengerti tauhid yang benar, bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau ada sampai sekarang anak ibu bapak belum mengerti halal haram, karena disekolahkan di SD, lanjut ke SMP favorit, lanjut ke SMA favorit, lanjut ke perguruan tinggi, enggak ngerti agama, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu akan menuntut kita, Bu. Anak ini akan menuntut mencari ibunya, mencari bapaknya. Ini yang kedua, di mana keluarga akan saling berbicara. Tapi kondisinya kondisi-kondisi memprihatinkan semua. Yang pertama minta tolong dong bagi amal solehnya sedikit, kan gitu kan? Yang kedua mencari kambing hitam. Semoga si kambing hitam ini dapat mengurangi dosanya. Si kambing hitam ini maknya kah, bapaknya, pemimpinnya kah, atau siapa, dapat menampung dosa-dosanya dan diberikan azab dua kali lipat. La haula wala quwata illa billah.